Oh halo guys, ketemu lagi dengan saya di sini dan ya kali ini kita lagi main Robloxnya dan ya sekarang aku lagi main Tower Defense, One Piece Tower Defense ya kayak gitu. Kayaknya ini game baru, tadi aku lihat-lihat nge-scroll gitu dan ketemu Tower Defense kayak gini. Ini pas aku lihat itu kayak gini One Piece, langsung kulihat One Piece Tower Defense. Nah gitu, bentar. Oke, cool. Ya PTW. Maaf kalau miss ya. Dan aku belum tahu tentang game ini dan cara-caranya, tapi aku sedikit mengerti lah ya. Di sini tuh kita bisa summon. Bisa summon dan bisa enggak? Enggak tahu. Mari kita summon. Gimana ini? Aku kurang ngerti. Ini katanya harus pakai fragment. Aku nggak tahu, kurang tahu fragment itu apa. Tapi ya sudah. Wait dong. Oh ya, ini ada 3 tipe, 4 tipe. Tipe pemana, tipe penyerang kayak gini. Nah kayak gini. Mari kita upgrade. Ini tuh ngelag kali. Nah, sudah di upgrade tuh. Ada tipe pemana juga. Tipe pemana kurang tahu itu ya, kayaknya buat pemana. Jadi aku dapat ini pertama, awal-awal dikasih bagian-bagian gitu. Oke. Ini juga ada tipe kurang tahu siapa. Oke. Mari kita coba. Mari kita lihat-lihat dulu lah ya sebelum kita coba. Di sini ada daily reward. Oke, cool. Astaga, namanya ada kode. Kalau salah ada kode yang 500 berapa gitu, lupa aku. Mari kita coba lihat kode. Mari kita coba tulis ya. Rata-rata ingat atau rata-rata enggak? 5000 kah? Idem. Betul apa enggak ya? Incorrect. Itu benar atau salah ya, guys? Ya, kawah gelap. Mari kita keluar. Di sini ada pohon, cool. Ada rumah, cool. Ada pohon besar-besar banget besarnya. Di situ apa ya? Bentar, wait. Beach party. Party? Menarik. Mari kita lihat. Bentar, kita lihat-lihat dulu. Nanti langsung kita coba main ya. Party mode. Oh, ini party, guys. Cool. Jadi kita itu bisa ya main bersama gitu, party-party. Tadi aku nyoba solo sendiri. Ya, ternyata mudah. Dan itu agak nggak sama kayak itu, nanti itu disediain tempat-tempat sendiri untuk taruh-taruhnya. Mari kita lihat sebelahnya. Di situ juga ada apa itu? Human dream will never end. Apa artinya? Oh nggak ada tempat lagi sih guys. Tapi ada arah sana sih. Mau kita lihat nggak? Ini tempatnya jauh-jauh juga ya, gak sesuai bayangan. Kukira kayak tower defense yang lain, gak jauh-jauh, tapi jauh sih sedikit. Ini tower defense atau tempat bermain, woi, gini amat. Nah, terserah developernya lah ya. Wih, nyala-nyala, cool. Gak, aku coba tangan dulu ya. Oke, kita reset karakter aja. Karena nanti ini lama-lama durasi aja. Oke, bentar guys. Oke guys, maaf tadi agak. Ya gitulah ya. Bentar, kita mau ke itu ya, perang.
Ini tempat semuanya di sini dan wow, banyak kali lah jubah-jubahnya. Ini animal lover semua ini pasti. In V mode, story mode aja ya. Karena kita masih scoop 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 scoop. Snoop snoop. Ya gitulah ya, snoop snoop. Nah, yang itu akan teleport dan jadi putih dan kayak gini. Aku skip aja lah ya. Oke guys, tadi aku tinggal sebentar dan sudah masuk aja. Ini masih nge-lag sih, gak apa-apa. Kalian tinggal itu gak apa-apa, tapi gak langsung menyerang guys. Tapi ada tanda start. Nah kayak gini, kalian boleh kasih itu. Nah, karena aku dapat ini. Aduh suaranya, bos. Nah, kayak gini guys. Nanti itu dikasih tempat-tempat sendiri oleh developernya. Kayak gini. Nah, kayak gini nanti. Menarik. Ya, BTW ini ada makan-makan. Nah, kayak gini. Dan range-nya itu. Oh ya, BTW kalian bisa arahin sendiri guys. Itunya, penyerangannya. Cool kan? Ya, cool lah. Oke, kalian tinggal pun ya nggak apa-apa karena ini segini aja sudah menang guys kalian. GG. Nah, belum apa-apa sudah mati. Start. Nah, nanti dikasih kayak gitu lagi. Dan ini lompatnya beda kayak itu. Aduh, masih nge-lag dong. Lagi-lagi. Naikin. Eh, apa ini? Aku belum tahu lihat. Eh, wait. Serang. Oh, itu nambahin itu, guys. Energi, mantap. Ini developernya juga mantap sih. Ada kayak gitu-gituan, ada sapi-sapian. Cool. Ini dianggap goblin kayaknya. Yang tahu trik-triknya, goblinnya. Astaga naga, goblinnya. Cool. Bully goblin dong. Oke, F terakhir. Oh ini, itu ya apa namanya? Telur emas yang dijaga. Astaga, telur emas dijaga dong. Nah, kalian tinggal upgrade gini aja sih, gak perlu khawatir. Limited. Level limited orbs. What the fuck? Hah? Aku kurang tahu sih guys apa namanya. Wah, selesai kah? Ini level-levelnya, kayaknya harus dikasih info-info biar menarik nih game. Pacaranku aja sih. Kalau kalian suka nanti aku akan lanjutin sampai tamat kalau bisa. Hehe. This my ambition important head on die a will a bike. Wih, dapat 5000. Kayak Bitcoin ya. 5000 bit. Ya, sudahlah ya. Kita coba 10 level lagi. Tapi aku skip. Oke, guys, dan ya. Sudah itu. Oke, guys, dan ya, sekarang kita coba lagi satu kali dan lebung. Mana? Mengelek. Langsung ngelek dong kalau gini. Oke, kita skip lagi. Oke, guys. Tadi aku disconnect dulu. Bukan disconnect ya, tadi tak live dulu karena nggak bisa masuk. Kalau tadi kan teleport ke game lain ya kan, game yang itunya. Aduh, like. Nah, itu ke nge-stuck di sana, ke putih-putih tadi. Dan ya, aku live langsung aku masuk lagi. Dan ini kodenya aku salah pasang, harusnya gini.
Harusnya sih. Boom, sukses. Mari kita lihat apa perbedaannya 200. Mantap. Kita simpen aja karena kurang nggak butuh sih. Mari kita coba beli yang ini sama ini. Dah, itu aja dulu. Kita coba summon. Uangku kan banyak jadi ya. Get the farmer lagi sampai 4.000. Nah, cool. Mari kita keluar. Mari kita apa yang kita dapatkan. Aduh, ini belum ada dong. Belum ada, guys. Mari kita upgrade. Gak ada, gak bisa di-upgrade. Oh, bisa sih. Cool. So many, many cool. Oh, ini ada juga nih, pemanah. Akhirnya punya pemanah. Ini juga. Mantap. Kita upgrade lah ya. Sampai habis lah ya. Ini juga pemanahnya. Kita upgrade-in. Nah ya, itulah. Tuh, noise. Oke, 5 bintang tuh sekarang. Ini juga di upgrade-in. Nah, ini juga nih. Tuh, uangku mengkritis. Aduh, uangnya. Ini nih. Yang ini kita coba cari yang ya kayak gitulah ya. Bentar, kita keluar dulu. Ah, ini dulu. Kayaknya enggak ada sih. Iya kayaknya nggak ada. Nah nih, oke kita coba masuk lagi. Mari kita coba masuk lagi dan ya, aduh, nggak bisa lewat sini kah? Oh bisa. Eh salah tempat. Oh, iya peta ini juga sih bisa. Oke girl. Ini nih. Ayo kita coba skip. Oke guys, kita sekarang pasang dulu ya. Guys, langsung pasang. Nah, kita kasih ini dulu. Coba yang ini. Sekarang kita bakal ganti ya. Eh, ada yang di atas, yang ada di atas. Ini pemanah ini pasti. Coba ganti mana? Pemanah. Mari kita coba ganti pemanah. Ya kurang ini serang ini dulu serang bertambah energi lumayan sih lagunya guys tapi ya kayaknya copyright atau enggaknya kurang tahu kalau kena ya nggak apa-apa lah ya. Nah kasih ini mantap. Nah aku kasih ini kasih yang inilah ya ganti. Nah ini auto menang sih guys. Ada 4 wave ini yang terakhir. Ini apa ini ada kodok. Astaga kodok. Oh ini sudah ada yang ambil sih. Mari kita coba nanti ini nggak ada sih. Nggak ada kan. Oke. Oh itu. Serang. Ini kita nggak bisa lihat range-nya tapi cool gitu kira bisa numpain dia. Bang numpak bang. Bang kekar. Ini siapa ya namanya? Aku nggak pernah lihat animenya karena. Ya gitu. Ini tempat spawnnya agak gini amat sih. Harusnya kasih kayak bangunan-bangunan gini kayak. Evelyn terakhir. Kita nggak ngupgrade sama sekali loh guys. Beneran? Bentar lagi kayaknya selesai.
keluar parah 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 goblin. Aduh, wah, kesandung. Mari kita lihat dengan first person. First person kayaknya nggak bisa sih. Ya nggak bisa dong. Ya kesandung, ya kesandung, lucu amat. Buka aja cepet. Oh, ini harta karun nih. Kalian lihat dong. Wih, diledakin dong harta karunnya. Sama siapa itu? Pemana kayaknya. Iya, pemana nih. Iya, kayak pemana, kayak pemana. Kalau pemegang kan itu. Nah, ini pakai apa itu, kurang tahu. Kita belum upgrade. Dan, tapi uangku. Ini terakhir post kayaknya. Bos. Ada post enggak sih? Oh ya, tepat pas kita mau start itu ada suaranya, ada suara gamenya. Tapi kalau kita enggak start itu enggak ada suara gamenya. Gini amat. Aduh, kesandung lagi. Seneng kali lah kesandung. Au. Oh, bisa kasih efek, guys. Cool. Bisa kasih efek, mantap. Oh, tapi kita hilangin ini. Hilangin apa namanya? Ya, kalian lihat, ini kan 100 anunya, energinya. Pas kita buka ya, ini kasih ini. Nah, energinya itu hilang pakai efeknya ini gitu. Ya, bolehlah. Pantesan kok kuat. Oke. Tapi ada cooldown-nya. Ya, gitulah ya. I want to be the best swordsman in the world. Want to make my name restored in heaven. Yay, 5.000 lagi. Oke dah. Kita akan ke lobby dulu. Bentar. Oke, guys. Mungkin sekian aja dari saya. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Biar aku lanjutin lagi main Robloxnya. Dan semangat buat mainnya. Dan ini. Kalau kalian. Ini kayak daily reward. Nungguin berapa menit. Atau 1 jam. Kurang tahu. Jadi kalian stay di sini. Biar kalian juga dapat fragment. Iya. Kalau kata aku sih, mending kalian simpen apa namanya kopnya, karena nanti biar dapat, biar bisa upgrade ini bisa diupgradein, guys. Bukan, inilah. Nah, kita itu bisa upgrade ini. Nah, jadi itu kalian gak usah dipakai itunya, biar kalian bisa upgrade gitu. Nah, kayak gini kita upgradein, kita butuh uang. Nah, gitu. Jadi kalau kalian mau beli kalian pakai gems. Nah, saranku kita nyoba. Bye guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Masuk grup Roblox-ku juga. Oke. Okay? Bye guys. Sangat cool.